Itu saya sampailah di Karawang, Mas. Karawang Barat Setia. Sampai saya di Karawang, saya melihat Google Map, wah, musim Karawang ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang gas lirih-lirih Cikarang Timur itu juga pantauan dari Mas Guru ya. Terima kasih buat Mas Guru yang udah mantau di Karawang. Semoga beliau sehat selalu lah. Amin. Lanjut ya, Mas ya. Saya itu sudah sampai di Cikarang Barat. Nah, dan pas perjalanan di Cikarang Barat, ini bener-bener petenge pol, Mas. Oh, lah lampu sih ya. Ada orang plat G nyalip, Mas. Bong. Motor Mio, motor Beat sama Beat Street. Ya, nyalip bong plat G. Tapi sedurunge nyalip plat langsung yang di situ. Tindin. Tin. Akhirnya tok salip nyomani. Bayangna nyalip kontainer tanpa lampu, tanpa apa-apa, tapi alhamdulillah lampu mburine nyala lur. Itu yang saya pentingkan, itu lampu belakang ya. Akhirnya tok salip tok balap. Tin 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 tin. Jejeri. Mas, kepi ben. Aku lampune mati. Dene ngapa-ngapa ki pada Kang? Alambu aku lampune mati jeluk tolong Kang. Ya wis coba bareng. Akhirnya bareng Mas. Singkat cerita bae Mas. Nah, tapi bensin turun ceritanya ya. Nah, bensin itu saya ngisi di pertama yang itu Cikarang Timur ya, ada pom bensin itu saya ngisi 14.000 sampai di Indramayu 10.000. 24. Isi lagi di Brebes 10.000. 34. Tegal ke sini 10.000. Singkat ceritane bae, tekan ing Tegal Mas Haji. Jare Mas e buat Mas Bolang ya. Mas, sampean mripate abang mate gue. Sampean aku urus sampean njlak nang motor ning Brebes nang Cirebon iki benabrak. Temenan we. Temenan Mas. Ki dadi aku kek kan angger sing apa ya kayak ya? Angger ben maring Brebes kek. Belok kanan ning ngono kuwi apa ya Mas? Ngono lah. Brebes arep Brebes ya Mas ya. Brebes Ketanggungan nyong belok mono. Gue nyonjelak na motor tapi harus sadar Mas. Gini Brebes pertama kayak Ketanggungan nyong ngantuk lah. Melek-melek ya wis. Ketanggungan belok kanan maringi larangan. Aduh, ya Allah. Katanya mandek dikepret nih Mas Bolang. Kacane pak. Eh, jangan ngantuk. Iya Mas, iya. Angar gue nabrak nyong sing sengsara gue. Iya Mas, iya. Akhirnya balik kosi Tegal Mas. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah wis betul Tegal. Nyerinyo kayak gue loh Mas. Keluarga saya juga khawatir. Termasuk ini buat Mas Aji ya Mas. Sampe juga ikut mantau kan Mas ya? Iya mantau saya dari Brebes sampai Tegal. Pokoknya kalau trouble saya bisa kesana itu. Yang mantau di rumah siapa aja Mas? Mas Ali lah. Sama saya doang. Berdua begadang sampai pagi. Mantau Mas Rifki. Buat kru laka-laka juga terima kasih yang telah memantau ya. Nggak KB-KB lah, nggak dari yang sedulur Tegal, sedulur Moga. Kayaknya orang bisa sebentar sisi ya Mas ya. Karena kayak banget lah. Wis ning Jati Barang Brebes. Wis berak banget lah Mas. Daripada sampai ngantuk matanya abang kok nabrak, mending turun rumah aku baik. Aduh, abang nak tolak ya orang penak. Ya wis nulungin nyong sih ngantuk banget. Ya wis orang apa-apa. Ya wis Mas aku turun rumah sampai baik wis. Akhirnya turu. Oke, Jati Barang belok kanan dari arah Brebes ya, itu Pager Barang. Pager Barang lurus terus kan ikutnya Tegal ya, di Randusari itu. Akhirnya yang turun ning ngono, gue mau cerita-cerita lo Mas. Kang. Lilik kayak aku sing lanang, ki bojo kambi wong Pemalang sih. Hah? Apa iya Mas? Wong Pemalang li amba nyong kira. Oke. Orang ngandel sampean jare Mas nganane. Arane siapa Mas? Pinjong lah. Hop, sedurung takon arane takon lokasi. Mas, gue sing bojo gue lokasine nang ndi Mas? Pemalange ning Sumur Kidang. Loh. Ayo kenal Sumur Kidang ya. Sumur Kidang perak meneh. Barang anu takon nih. Nah, sing wadone arane siapa Mas? Bojone gue wong. Arane Yuli. Yuli, bapaknya siapa ya nyora?
bapaknya dahuri, astagfirullahaladzim. Wong dewek iya. Takoni dahuri yo. Adine banyong ro. Dibelun apa Mas Bolange iku langsung ya Allah kulo Gusti. Jeblon kowe nang mending dalan kowe. Dulure nyong dek ya. Oh Mas, amane jeneng aku kondisi. Tuduna sing arane Mbak Yuli, ndi wong e? Are tuduna Mas. Kayak mending ana. Aku tak parani aku ra, tambi Mas Bolang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Akhirnya Mbak Yuli metu. Yo lo, geni kowe iki. Kaget Mas. Bisa ya bisa bentukan mene nyu bojo ora mene kowe. Ora bojo mene kowe ra. Kan lagi pas dia nikahan itu saya enggak ke situ ya. Yo Allah wilangan kowe weruh. Akhirnya dateng. Tok singkat ceritane bae, aku turun ning ngono. Oh si jam 4 sore ya. Itu saya sampai Tegal itu jam 6 pagi, Mas. Ya, tidur sampai jam 4 sore karena ngantuk banget ya, Mas ya. Karena enggak ada lampu kan pasti otomatis dua kali otak bekerja. Saya tidur. Nah, melek maning akhirnya saya melanjutkan perjalanan itu. Dan dari Tegal ke Pemalang saya habis bensin 10.000. Gas terus lah, gas santuy asik. Nah, set udah sampai deket sini lur, pecarakan. Itu tanjakan-tanjakan kan mantep ya, Mas ya. Iya, tanjak lumen lah. Motor udah kerasa enggak enak, Mas. Astagfirullah. Bet mati motore. Ya Allah, wilang wis ning pejarakan mati. Tanjakannya kan ya Allah. Akhirnya tak dorong Mas magrib. Tak dorong nyong. Takut deh ya Allah. Nah, dan itu wilangan Mas dulu nyong maning, Mas Ari. Oh iya Mas. Ana Mas Ari rawangin dorong. Mari rumah, mancal nyong mari rumah. Nah, tekan rumah ke pas magrib. Ayo langsung tepar ning ngono ngarep rumah lah. Turu lah pokoknya lah. Nah, jadi hikmahnya kayak gini ya lur ya. Oke, hikmah langsung guys Mas ya, singkat ceritanya ya. Jangan berburuk sangka kepada sing gawe urip. Karena setiap perbuatan ora langsung dibales, Mas. Asli. Nyong ngrasakne dewek, di pangeran gue ngenteni disit. Sedurunge kuwi aku berpikir kayak gue, aku wis tulungi telu wong. Lo kan orang dibalas yang mendorong motor sing Cikarang Barat kok si Cikarang Timur lah kasih nulungi apa itu lah muka-muka ya sing lagi gue mbokan lagi ada halangan apa buru-buru ya Mas ya. Kok si nyongke berburu sang kok si nyongke pengen wes ke harus sing begal wes karena nyong gak atas gede Mas Buri nek akhirnya jalan diri ya gue hikmahnya apa Gusti Allah yang balasnya luih banget Mas nulung ping telu diawena sedulur. Sedulur berarti kan luwih ping telu, Mas. Ya ning ngono ning wae Mbak Yuli diwen panganan, ngopi, turu. Yo Allah, bener-bener balesane lebih 3 kali lipat. Nekat sih nekat ya, Mas ya. Nekat banget ya. Aduh. Jen. Peter-peter lambune mati. Dewekan lah. Mungkin itu aja, Mas. Itu pengalaman dari saya, Mas. Ya wis ya, kita ambil kebaikannya lah. Kita menolong semua orang, jangan mengambil minta balasan lah. Intinya kita saling menolong sesama manusia, saling menolong lah. Jangan berburuk sangka kepada seseorang. Kadang perilaku kita jelek, jangan dianggap kita orang yang gitunan lah, orang genah. Ya terima kasih buat Mas Rifki. Terima kasih buat semuanya lah. Kita ambil hikmahnya yang baik aja. Udah Mas. Oke. Itu pengalaman dari saya Mas Eji ya. Ya. Sekian dari kami. Di sini ada saya sebagai Rifki Maulana dan di belakang kamera ada Mas Maud. Halo Mas Maud. Halo itu. Halo. Ada Mas Aji Gondrong. Iya Mas. Nah, sekian dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.